Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dan saudaraku semuanya, berjumpa kembali di YouTube channel Simas Media. Ya, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, kewarasan, kekuatan, rezeki halal thayyiban, manfaat serta barokah. Oke, teman-teman dan saudaraku, pada hari ini Simas Media ya kedatangan stok unit baru lagi nih, yaitu dari Suzuki Baleno. Ya, teman-teman, dengan transmisinya Matic ya dan kapasitas mesin 1400 cc. Nah, mobil yang satu ini ya warnanya abu-abu ya, teman-teman bisa simak videonya sampai selesai. Sebelum itu jangan lupa untuk klik tombol like, comment, share ke komunitas grup teman-teman dan saudaraku, dan jangan lupa untuk subscribe, nyalakan notification agar tidak tertinggal dengan seputar update mobil second terbaru di Simas Media. Baiklah, kita awali dulu nih untuk mereview bagian eksterior, terutama bagian wajah ya dari Baleno yang satu ini. Untuk mobil yang satu ini ya terbilang masih sangat bagus, rapi ya. Dan yang paling terpenting adalah tidak ada yang bekas lecet atau baret ya di bagian wajahnya. Lampu utamanya juga utuh ya teman-teman, headlampnya. Untuk fog lampnya juga terbilang utuh ya. Oke, aksesoris depannya sini ya. Grill beraksen krom membentuk huruf V ya, V trapesium terbalik ya. Dan ada akses udara mesinnya di bagian tempat emblem Suzuki-nya. Untuk platnya di sini sudah plat putih ya. Oke, nampak dari bumpernya aja sini masih mulus banget ya. Mari kita review untuk kondisi tampak sisi kanan ya. Untuk samping kanannya ya, bannya sini tebel-tebel banget teman-teman. Ban sebelah kiri maupun kanan semua masih tebel, masih bagus, terawat dengan sangat baik. Velgnya masih oke banget ya, Suzuki ya, sini bannya tebel-tebel. Lalu untuk dari kaca spionnya sini utuh ya, nggak ada yang bekas kena. Lampu sen di sini semua utuh ya. Oke, untuk di bagian window-nya sini ya sudah dilapisi dengan talang air dan juga list chrome di bagian bawahnya. Berikan kesan yang sangat mewah, dan handle-nya juga handle disc chrome. Kita lanjutkan ke bagian kondisi belakangnya. Ini mobilnya terlihat modelnya cembung ya, bagian belakang agak pendek ya, tapi di dalamnya nanti interior sangat luas teman-teman. Oke, di lampu belakangnya sini nggak ada yang pecah, kondisi masih orisinil semua. Ada sensor parkir ya, kamera belakang ya. Sini. Yuk, ya, sini. Ini ya, tampak dari belakangnya. Nih. Bisa dibuka tutup. Bagasi belakang di sini ya. Dua kabin ya, teman-teman. Gak ada yang bekas kena. Masih utuh semua kerangka pintu belakangnya, masih rapih. Cakep ya. Selanjutnya kita review untuk kondisi dari interior mobil second Suzuki Baleno-nya tahun 2018 dengan transmisi automatic ya. Untuk kondisi bagian interiornya di sini pewarnaan tone yaitu full black semuanya. Ya, dari dashboardnya semua masih utuh, rapi, terawat dengan super baik ya. Lalu untuk di bagian interiornya sini nampak masih luas banget ya, modelnya lebar teman-teman. Apalagi di space bagian kaki di sini luas banget. Di sini bisa di adjustable buat teman-teman untuk jarak kursinya. Lalu kita bisa lihat di bagian lacinya, di sini kondisinya bersih, kerangka laci sangat rapi. Bentar. Oke. Di sini sudah lengkap ya dengan buku servis ya, buku Suzuki-nya dan lain-lain buku di sini ya, komplit. Baiklah. Di bagian pintu di sini, sini sebelah kanan ya, pojok kanan dekat AC untuk handle-nya. Dan electric window-nya berfungsi dengan sangat baik. Ya. Satu cup holder di bagian bawah pintu. Lalu kita bahas nih untuk head unit-nya. Untuk head unit-nya sendiri di sini terdapat list chrome ya sebagai tone tambahan. Lalu untuk ini sudah touchscreen ya, tipe tertinggi. Sini berfungsi dengan baik ya, USB, DVD. Lalu kita bisa lihat nih kondisi AC-nya dingin banget teman-teman. Untuk tombol-tombolnya sini komplit ya. Secara ini tombol-tombolnya sini sudah lebih canggih ya.
bisa diatur sesuka hati teman-teman sesuai selera. Terdapat space untuk naruh koin, naruh barang-barang, handphone, transmisi otomatis. Ini full kulit jeruk. Yuk kita lihat lagi nih di bagian setirannya. Setirannya sini masih mulus banget teman-teman. Oke, tuh keamanan dual RS airbag ya, dengan emblem Suzuki masih jernih ya, seperti baru. Lalu untuk beberapa tombol ya, di sini toolsnya terconnection dengan head unit. Ya, kayak di sini bisa untuk pengaturan sambungan telepon. Kita bisa lihat juga nih di bagian odometernya. Untuk odometer di sini di angka 97.000 ya teman-teman. Lalu untuk sistem sini sudah keyless start stop engine. Oke, bagaimana sih untuk joknya? Masih empuk banget loh teman-teman, full original semua bawaan dari Suzuki. Empuk banget ya, dari sarung joknya juga masih bersih, rapi. Untuk kabin keduanya di sini juga oke, masih cukup luas ya. Kursi empuk-empuk semua. Ya, secara kelistrikan di sini kondisi berfungsi ya. Insya Allah tidak akan kecewa, mobil tinggal siap pakai aja. Oke teman-teman dan saudaraku semuanya, kita lanjutkan mereview kondisi mesin dari Suzuki Baleno-nya. Untuk suara mesinnya kita dengarkan dulu ya secara seksama ya, kurang lebih 10 detik dari sekarang. Suara mesin di sini ya. Kondisi kabel-kabel ya, baut-baut dalam-dalam semua masih oke, masih rapi. Nggak ada yang bekas kena ya, atau bekas turun mesin. Radiatornya berfungsi dengan baik ya. Untuk aki dan olinya juga terawat dengan cukup baik. Lalu untuk kerangka mesinnya, di sini masih mantap banget ya, masih mulus. Nggak ada yang bekas insiden ya, teman-teman. Ini mobil siap pakai aja. Lalu peredam suara ya, sini muka rangka bagian apron masih mantap banget. Oke, cukup sekian untuk review Suzuki Baleno-nya pada hari ini ya. Semoga bisa menjadi bahan pertimbangan untuk teman-teman yang sedang mencari mobil second ya. Mobil yang satu ini terbilang mobil model kecil ya teman-teman. Jadi aku bisa sarankan untuk cewek-cewek nih ya, terutama pengen cari mobil yang kecil, ringan, cepat, mudah dibawa. Lalu teman-teman dan saudaraku, jika ingin mencari mobil second tipe lainnya, bisa lihat di daftar playlist stok terbaru kami. Itu masih ada beberapa video yang teman-teman bisa tonton videonya. Oke, mobil yang satu ini ya, platnya sudah plat putih. Lalu untuk pajaknya juga on ya teman-teman. Ya, barangkali berminat ya atau mungkin ingin tanya terlebih dahulu, bisa langsung hubungi kami di nomor WhatsApp yang sudah kami sematkan di video kami. Ya, semoga menjadi manfaat dan barokah. Ya, cukup sekian dari saya. Apabila saya banyak salah dalam bertutur kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa untuk subscribe ya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.